Oke, kembali di Zephyrantes Hobby. Jadi di pusaran air ini ada sebuah shrine. Saya habis terjun dari Popla Foothill. Like dulu deh, biar agak ke tengahnya. Come on. Oh, ini hanyut. Lake Hylia Whirlpool Cave. Oke, ini ada misi apa? Ada teleport, tetapi seek the crystal connected to the beam and offer it at shrine. Well, good idea. Seek the crystal. The crystal di atas. Misalnya di atas. Oke. Misalnya di atas. Ih, dalam lagi. Ya. Astaga, di atas langit itu toh. Oke. Di atas langit ini. Oke, paling dekat dari sini lah ya. Dari sini deh. Tadi lupa ditandain lagi. Aduh. Oh ini. Oke, kita bisa build apa ya? Saya tembus dari dalam aja. Oke. Ini ada apa nih? Belum pernah dibuka. Wing kali 3, 4, bet. Apa itu? Oke. Ya udah, dari sini aja lah. Build apa enaknya? Rocket ini. Pesawat rocket, pesawat naik, pesawat terbang lurus. Story. Enggak lah, itu terlalu banyak, terlalu berlebihan. Okay. Let's go. Enggak bisa. Kurang. Okay.
Oh shit. Ah, udahlah, terbang aja lah. Mana sih dia? Ternyata nyampe. Udah capek-capek bangun-bangun ternyata nyampe, dasar. Di mana batunya berada? Ya, haha. Mana di mana batunya berada? Oh, itu dia. Ya, berarti sebenarnya tinggal dibuang ke bawah doang. Hanyutlah kita, hanyutlah kita, hanyutlah kita. Batu ikut hanyut gak sih? Hanyut dong harusnya. Oh, pas batunya, berarti udah bener lah. N Oma Shrine. Ah, skip aja lah ya. Lake Hylia Crystal. Blessing. Yuk. Mighty Zone, Mighty Sword. Hah, dalam. Masih ada yang kosong. Masih dalam. Okay. Bisa tukar hati lagi.